Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Oto, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang Honda PCX 160. Untuk Honda PCX 160 yang berwarna merah ini adalah motor yang paling laris ya. Karena saya lihat dari urutan indenanya itu paling banyak untuk yang warna merah ini. Tetapi untuk Honda PCX yang tipe CBS ini sangat cepat untuk didapat, karena dalam akhir-akhir ini untuk Honda PCX yang tipe CBS sangat banyak untuk turun di bulan ini ya teman-teman. Dan untuk Honda PCX 160 tipe CBS yang berwarna merah ini adalah pesanan dari konsumen Ibu Roy Hatuljana. Untuk Ibu Roy Hatuljana itu memproses Honda PCX ini melalui sistem kredit ya. Dan beliau ini sangat cepat mendapatkan unitnya. Padahal Ibu Roy Hatuljana itu pada saat pengajuan itu mendapatkan nomor urut yang keempat. Tetapi untuk tiga nomor yang di atasnya itu batal ya. Tidak tahu kenapa tiga-tiganya batal dan Bu Roy Hatuljana ini mendapat antrian langsung nomor urut di nomor 1. Dalam waktu tempo sekitar kurang dari 4 hari, Bu Roy Hatuljana mendapatkan motor impiannya yaitu Honda PCX 160 yang warna merah ini. Untuk OTR-nya sendiri ini Rp32.110.000 OTR Jawa Tengah, khususnya daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya. Untuk warna merah ini menurut saya warna yang paling bagus ya, dikarenakan kalau dilihat dari samping itu terdiri dari dua warna, di mana warna hitamnya ini atau warna bodi kasarnya ini dan warna merah dop yang ada di dalam bodinya itu mempunyai warna yang kontras, jadi sangat menyala sekali teman-teman. Menurut saya ini paling bagus perpaduan warna antara hitam dan merahnya ini. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan Honda PCX 160 dengan sistem cash maupun kredit, bisa hubungi admin lewat kolom komentar. Baik, segitu saja mengenai update motor Honda PCX warna merah ini yang paling banyak diminati atau paling banyak dipesan ya, khususnya di dealer kami ini. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang teman-teman suka, dislike jika memang teman-teman tidak suka. Dan mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.